Balik lagi sama Riri di sini. Nah, sahabat Oto, kalau misalnya sebelumnya kalau udah lihat update terbaru untuk aksesoris mobil WRV itu udah nyaris full aksesoris, tapi ternyata nggak sampai di situ karena Oto Project lagi dan lagi mengeluarkan aksesoris baru untuk mobil WRV ini. Yang tentunya aksesoris ini akan membuat tampilan mobil jadi lebih maco, jadi lebih garang dan lebih bervolume. Kira-kira apa aksesorisnya? Ya, benar sekali kalau Oto Project udah mengeluarkan aksesoris body kit untuk mobil WRV ini. Kira-kira gimana penampilannya? Langsung aja kita lihat. Nah, kita mulai dari body kit yang sudah terpasang di mobil WRV ini di bagian depannya nih, sahabat Oto. Nah, Oto Project sudah memasang body kit di bagian depannya ini, yakni di sebelah kiri sini dan juga di sebelah kanan sana. Jadi ini dibikin warna itu senada dengan warna mobil seperti menyatu dan juga yang warna hitamnya ini dan juga yang warna silvernya ini juga menyatu dengan warna mobil yang bawaan dari WRV ini. Jadi ini membuat mobil seolah-olah terlihat lebih lebar, artinya itu lebih bervolume dan tentunya akan tampil lebih maco lagi nih sahabat Oto. Dan ini terpasang dengan kuat ya, walaupun pemasangan Oto Project ini nggak ada pakai pengeboran sama sekali, jadi aman alias udah plug and play. Nah, tadi kita lihat sebelah kiri, sekarang kita lihat di bagian kanannya. Sama seperti tadi nih, karena memang dibikin presisi kiri dan kanan itu sama sahabat Oto. Ada nih bagian hitam yang juga mengikuti bagian bawaan mobilnya dan juga yang warna silvernya juga menyerupai yang bagian bawaan mobilnya sehingga membuat volume mobil itu terlihat lebih lebar seperti yang dibilang tadi. Dan ini juga terpasang dengan kuat tanpa pengeboran sama sekali, jadi nggak akan merusak bodi mobil kalian. Dan ini bagian depan udah ada kiri dan kanan, lalu kita lihat ke bagian sampingnya yuk. Tadi kita udah lihat bagian depannya, sekarang kita beralih ke bagian samping dan kita lihat body kit dari Oto Project juga sudah terpasang di mobil WRV ini nih sahabat Oto. Kalian kebayang gak sih mobil WRV itu adalah kelasnya mini SUV yang bodinya tuh gak terlalu besar alias juga cukup ramping, tapi setelah terpasang body kit dari Oto Project ini membuat mobil ini lebih bervolume lagi. Walaupun dia mini SUV tapi terlihat lebih maco dan galak ya ketika dipakaikan body kit dari Oto Project ini. Dari depan tadi kalau udah lihat bagaimana itu menambah volume volumenya, terus di bagian samping juga, dan tentunya ini cuttingannya udah pas banget, presisi juga, dan Riri tekankan sekali lagi bahwa pemasangannya nggak pakai pengeboran sama sekali, alias udah plug and play, tapi tentunya bisa membuat tampilan mobil kalian lebih upgrade lagi nih sahabat Oto. Tapi nggak hanya di bagian depan dan samping, body kit ini juga ada di bagian belakang. Gimana penampilannya? Langsung ya kita lihat. Nah, sahabat Oto, kita udah ada di bagian belakangnya nih sahabat Oto. Karena Oto Project tadi udah bilang ya bahwa pemasangan body kit itu udah ada dari depan, tadi kita udah spill, terus di samping juga udah kita spill. Di belakangnya nggak ketinggalan, kita juga pasang body kitnya nih agar volumenya nggak hanya cuma di depan di samping aja yang bertambah, tapi juga di bagian belakangnya. Dan kalau misalnya mobil WRV ini bawaannya itu udah ada bawaan silvernya di sini, dan dengan hadirnya body kit dari Oto Project ini menambah kesan estetik di mana silvernya ini seolah memanjang dari ujung sampai ke ujung nih sahabat Oto. Jadi volume ataupun body volume dari mobil ini jadi lebih terlihat lagi, jadi lebih terlihat lebar lagi ya dengan aksen chrome-nya dari ujung sampai ke ujung ini. Dan ini juga udah pas banget ya pemasangannya, udah presisi itu, udah pas banget, gak ada mereng-mereng sama sekali karena kita udah pastikan ini bener-bener sesuai dengan mobilnya. Dan pemasangan juga gak pakai pengeboran sama sekali alias sudah plug and play juga ya sahabat Oto, jadi gak akan merusak bodi mobil kalian, gak merusak sama sekali, tapi malah bikin jadi lebih keren lagi, jadi lebih maco lagi untuk pemasangan body kit di mobil WRV ini.
Oke, sahabat Oto, itu tadi dia aksesoris terbaru dari Oto Project untuk mobil WRV nih, yakni body kit dari Oto Project. Kalau misalnya sebelumnya itu Oto Project untuk mobil WRV ini udah nyaris full aksesoris, tapi ternyata baru lagi mengeluarkan body kitnya. Jadi kalian jangan lupa untuk pesan aksesoris Oto Project untuk mobil WRV kalian sekarang juga. Dan buat kalian yang ingin melakukan pemesanan ataupun pemesanan untuk aksesoris mobil lainnya, itu bisa langsung datang ke toko Valencia terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia, karena Oto Project itu sudah ada dari Aceh sampai Papua. Jadi kalian tinggal datang ke toko variasi, tanya ini aksesoris Oto Project, tapi pastikan ya aksesorisnya harus Oto Project asli. Dan buat kalian yang berada di Jakarta dan sekitarnya, kalian bisa juga langsung datang ke Oto Project Garage di Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat untuk melakukan pemasangan dengan mekaniknya Oto Project langsung. Dan jangan lupa juga bahwa Oto Project Garage juga hadir di Bintaro, dan di Bintaro ini kalian bisa langsung datang ke Ruko Emerald Avenue 2 Blok EB5 Bintaro Jaya Tangerang Selatan. Jadi buruan langsung datang, langsung melakukan pemesanan, langsung melakukan pembelian, dan pasang langsung dengan mekaniknya Oto Project. Dan jangan lupa juga bahwa aksesoris ini bisa dibeli melalui e-commerce kita, yakni di Shopee, Tokopedia, dan juga Blibinya Oto Project. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Oto Project, yakni di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project. Jangan lupa terus ya, tapi memang jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye.